Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Faslun. Warubama tasallatal khalqu ala ba'dil muridina bil idha'i wal jafa'i wal dham. Fa in bulita wa syai'in min dhalika fa'alaika bisabri wa tarikil mukafa'ati ma'a nazafatil qalbi minal hikdi wa idmani syar wahdhar adwa'u ala man adhaka wa la takul idha asabathu musibatun hadha bisababi adhahuli wa afdalu minal sabri ala al adha al'afu anil mu'zi wa du'a'u lahu wa dhalika min akhlaqi siddiqin وعد إعراض الخلق عنك نعمة عليك من ربك فإنهم لو أقبلوا عليك ربما شغلوك عن طاعته فإن ابتليت بإقبالهم وتعظيمهم وثنائهم وترددهم عليك فاحذر من فتنتهم واشكر الله الذي ستر مساويك عنهم ثم إن خشيت على نفسك من التصنع والتزين لهم والاشتغال عن الله بمخالطتهم فاعتزلهم وأغلق بابك عنهم وإلا فارق الموضع الذي عرفت به إلى موضع لا تعرف فيه وكن مؤثرا للخمول فرا من الشهرة والزهور فإن فيه الفتنة والمحنة قال بعض السلف Wallahi ma sadaqallah abdun illa ahabba alla yush'ara bi makanihi wa qala akhar ma a'rifu rajulan ahabba an ya'rifahu an-nasu illa dhahaba dinuhu wal fadh wal waftadh. Bismillah, alhamdulillah wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. تكلم الإمام الحداد رحمه الله في هذا الفصل عن بعض الابتلاءات والإيذاءات التي يتعرض لها المريد من الخلق. Pada bagian ini Al-Imam Haddad menjelaskan tentang beberapa ujian dan tantangan yang biasanya akan didapat oleh seorang murid, yaitu orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabtila'ul murid min al-khalq yanqasim ila qismain. Ujian seorang murid, seorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya dibagi dengan pada dua bagian. Imma an yu'dhu. Bisa saja mereka orang-orang lain mengganggunya, menyakitinya. Wa imma an yakunu mimman yuqbil 'alayhi bikathrah. Atau terkadang justru orang-orang lain datang kepadanya mengagungkannya. Dua-duanya ini, baik dalam keadaan disakiti ataupun diagungkan, ini dua-duanya adalah ujian. Makanya seorang murid itu biasanya diuji dengan orang-orang yang sering mengganggunya. Makanya seorang yang berharap mengharap Allah Subhanahu wa taala harus sabar menghadapi cobaan ini. Wa ma'as sabr la yukafi'uhum bimithl ma fa'alu ma'ahu, yani la yu'dihim mithl ma adhu. Dengan bersabar dia tidak boleh membalas kejelekan, gangguan yang mereka berikan kepada orang ini. Awalan yasbir ala adiyyatihim, ala adiyyatihim wa yastamir fil 'amal ma yaqta'uh. Makanya dia harus bersabar dan tidak membalas gangguan mereka, namun dan juga dia harus terus melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Thaniyan yuhsin muamalatahum wa la yu'amilhum bimithli ma yu'amiluh. Yang nomor dua, setelah bersabar dia harus berbuat baik kepada semua orang-orang yang mengganggunya. Wa yahris ala an la yahmil fi qalbi alaihim hiqdan wala hasadan wala ghishan. Dan dia harus memperhatikan bahwasanya di hatinya tidak boleh ada rasa dengki, rasa hasud, rasa benci kepada mereka yang mengganggunya. Kadzalik min adabil murid an la yad'a ala man adah. Begitu juga salah satu tata krama seorang yang menuju Allah, dia tidak boleh mendoakan jelek kepada orang-orang yang mengganggunya. Fal murid yasta'mil ad-du'a
للناس لا على الناس. Seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang lain, tidak pernah mendoakan keburukan untuk mereka. Qad yantajimu Allah li hadha al-murid fayusibu man adahu bi syai'in min al-masa'ib. Apabila Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sikap untuk membela orang-orangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan yang berat kepada orang-orang yang mengganggu orang-orang Allah. Lakin yanbaghi lil murid an la yaqul anna hadha bisabab annahu adhani la antabih ta'addab ma'a qudratullah. Namun seorang murid tidak boleh mengatakan ketika orang-orang yang mengganggunya diberi cobaan oleh Allah, tidak boleh mengatakan riya kening tolana engko. Dia kena tolanya saya, tidak boleh. Wa hunaka martabah عظمى وهي اخلاق الصديقين ان يدعو لمن اذاه مش يدعو عليه يدعو له. Kemudian ada derajat yang lebih tinggi lagi dari ini. Ini adalah derajatnya orang siddiqin, orang-orang yang benar-benar tulus kepada Allah, yaitu mereka selalu mendoakan baik untuk orang-orang yang mengganggunya. Qabil dzalik ya'fu anhu wa yusamihu. Dan sebelum mendoakan, mereka telah memaafkan semua orang-orang yang mengganggunya. Li'anna al-murid daiman yuhafidz 'ala qalbihi an la yakun fihi syai' aib. Karena orang yang menuju kepada Allah selalu menjaga hatinya, tidak memasukkan rasa dengki, rasa benci kepada siapapun. وعدم العفو يجعل القلب في شيء من الكدر ومن الغل ومن الحقد على الآخر فهذا لا يليق بالمريد ينبغي أن يصفي قلبه. Dia tidak boleh meletakkan dalam hatinya sedikitpun rasa benci, rasa hasud, rasa iri kepada siapapun, karena dia harus menyucikan hatinya kepada Allah. الابتلاء الثاني إقبال الناس عليه. Ujian yang kedua bagi seorang murid adalah banyaknya orang-orang yang cinta kepadanya. المريد ينبغي أن يعد إعراض الناس عنه نعمة. Seorang yang mengharap kepada Allah seharusnya dia menjadikan kebencian orang-orang kepadanya adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena إقبال الناس على المريد من الابتلاء قد يشغلوه عن الطاعة وقد يشغلوه عن القيام بالواجب وقد أيضا يؤدي به إلى شيء من العجب أو الرياء. Karena apabila dia diuji dengan Allah dengan cintanya orang-orang kepadanya, bisa saja dan seringkali cintanya orang-orang kepadanya membuat dia terlena, sehingga dia tidak taat kepada Allah, tidak menambah ibadahnya. فإن ابتلي المريد بشيء من ذلك كإقبال الناس عليه فعليه أن يحذر من ثنائهم ويحذر من كلامهم فإن ذلك فتنة. Jika dia diuji dengan Allah dengan cinta orang-orang kepadanya, maka hendaklah dia waspada, hati-hati kepada terlena, terpesona dengan puji-puji dari manusia, maka ini bisa membuat fitnah, cobaan yang berat baginya. وليستشعر حقيقة نفسه أمام الله ويتذكر مساويه وعيوبه التي سترها الله عنه. Dia harus mengingat kejelekan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat dosa-dosanya dan harus selalu menyesali dosa-dosanya. Fa idza ibtuliya bidzalika wa khashiya an yadhhara an yatazayyan min ajli an-nas wa an yatakallam min ajli an-nas wa an yakun 'amalan min ajli an-nas fal afdal an yu'rida 'an an-nas wa an yabta'id 'an mukhalatatihim wa yughliqu al-bab 'anhum. Jika dia diuji dengan kecintaan orang-orang kepadanya, kemudian dia takut apabila dia keluar kepada mereka berhias, berpenampilan karena untuk mendapatkan pujian dari mereka, maka lebih baik dia meninggalkan mereka semua orang-orang yang mencintainya karena demi menjaga hatinya. Wa illa yantaqil min al-mawdhi' alladhi 'urifa fihi 'inda an-nas ila mawdhi' la ya'rifu fi ahad. Maka hendaklah dia mencari tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang yang mencintainya. Daiman al-murid yu'thiru al-khumul laysa adh-dhuhur. Seorang yang ingin kepada Allah biasanya tidak ingin, selalu ingin menjauh dari orang-orang, baik yang orang mencintainya atau orang-orang yang mengganggunya. Fa innal 'arifina qad qalu fa adh-dhuhur qasmu adh-dhuhur. Orang-orang yang telah arif, orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Adapun terkenal bisa membuat fitnah yang besar bagi seorang yang ingin kepada Allah. Dhuhur qasmu dhuhur karena dhuhur mut'ib ketika tظهر hakadha min tadhhar lak min al-mashakil muqabil dhuhur misal alladhi yaqsum dhahrak. Menjadi masyhur, menjadi terkenal, kenapa bisa menjadikan pundak seorang murid itu berat? Karena itu akan menjadikannya mendapatkan cobaan yang berat. Wa alamat sidqil murid an la yurid an yadhhar.
Dan seorang yang murid, seorang yang ingin kepada Allah, dia tidak boleh mengharap dia harus terkenal di hadapan orang-orang. Qal wallahi ma sadaqa Allah 'abdun ay sadaqa 'abdun ma Allah illa ahabba an la yush'ar bi makana alama sidqu an la yurid ahad an ya'rifu. Ada seorang ulama salaf mengatakan, demi Allah, tidak mungkin tulus murni seorang mengharap Allah apabila dia masih mengharap dia dikenal oleh orang-orang. Amma man ahab an ya'rifahu an-nas fa innahu yadhhabu dinahu wa yaftadhahu wal 'iyadz billah. Barang siapa yang mengharap ingin dikenal orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya dan akan menjadikan agamanya lemah. Lanjutkan baca. Faslun واجتهد أيها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم فإن ذلك يحمل على السكوت عن الباطل وعلى المداهنة في الدين وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكفى به ذلا لصاحبه لأن المؤمن عزيز بربه لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه وَإِنْ وَصَلَكَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكَ الْمُسْلِمِينَ بِمَعْرُوفٍ مِنْ وَجْهٍ طَيِّبٍ فَخُذْهُ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ وَاشْكُرِ اللَّهَ فَإِنَّهُ الْمُؤْتِي حَقِيقَةً وَاشْكُرْ مَنْ أَوْصَلَهُ إِلَيْكَ عَلَى يَدِهِ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَيْهِ فَانْظُرْ فَإِنْ وَجَدْتَ الْأَصْلَحَ لِقَلْبِكَ أَخْذَهُ فَخُذْهُ أو رده فرده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي فإن حرمة مسلم عند الله عظيمة وإياك والرد للشهرة والأخذ بالشهوة ولا أن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده للشهرة بالزهد والإعراض عن الدنيا والصادق لا يلتبس عليه أمر ولا بد أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه. نعم يجتهد قال أيها المريد في تنزيه قلبك عن خوف الخلق فلا يخاف المريد إلا الله سبحانه وتعالى لا يقع في قلبه خوف من الخلق هؤلاء سيحبون هؤلاء سيكرهون هؤلاء سيعملون خوف من الله لا تكون يكون خوفك من الخالق الخالق بيد الخالق. Wahai orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah dalam menyucikan hatimu, dalam membersihkan hatimu dari takut kepada siapapun. Jangan takut kepada siapapun wahai orang yang ingin kepada Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut orang-orang akan memujimu, jangan takut orang-orang akan membencimu. Seorang yang murid hanya takut kepada Allah. كذلك ينزه قلبه عن الطمع ما فيما عند الناس فلا يلتفت إليهم يريد مثلهم ويريد ينظر إلى الأغنياء وإلى معهم الأموال فيتمنى أن يكون مثلهم أو يتمنى أن يعطونه هذا مرض. Seorang murid juga tidak boleh tamak, tidak boleh juga menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Dia tidak boleh toleh, dia tidak boleh melihat kekayaan orang lain kemudian dia mengharap oh seandainya saya kaya seperti mereka, tidak boleh melakukan seperti itu. والطمع فيما في أيدي الناس يدعوه بعد ذلك ويحمله على السكوت على الباطل لما يرى يفعلون باطل ما يجي يقول لهم هذا باطل له لأنه يطمع فيما عندهم تأتي هنا المداهنة المداهنة المجاملة في الدين الغلط يكون صح ليش؟ لأنه من فلان هذا لأنه يعطيك لأنه يكرمك نعم أنه يكرمنا الباطل حقه يكون معروف. Ketika seorang murid dia menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, mengharap diberi apa yang dimiliki orang lain, maka biasanya seorang murid ini tidak akan lagi akan bisa menegur orang itu. Dia akan malu, dia akan segan untuk mengatakan, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Karena dia merasa orang itu punya jasa, atau dia mengharap kebaikan atau pemberian dari orang ini. Biasanya dia akan tidak lagi menyuruhnya atau melarangnya dari berbuat kemungkaran. فَإِذَا فَعَلَ الْمُنْكَرَ أَحَدْ آخَرْ مِنَ النَّاسِ الَّذِي لَا يَرْجُوا مِنْهُ شَيْءٍ قام ورفع عليه العصا وهذا منكر ولا بد من إزالته وهذا حرام عجيب والله صار هذا منكر وذاك اللي عمله فلان نفسه هذا ليش ما صار منكر لأنه يرجو عطاء من ذاك فلهنا جاءت المداهنة وجاءت الحيل وراح يسوي نفسه مخارج. Perhatikan, ketika ada dua orang yang melakukan satu dosa, misalnya dosa yang sama, satunya sering memberi kepada dia, namun yang lainnya tidak memberi kepada dia. Jika dia marah
karena kemungkaran kemaksiatan ini kepada orang yang tidak memberikan kepadanya jasa, maka itu tanda bahwasanya dia tidak ada kesucian dalam hatinya, karena dia menegur atas sebuah maksiat karena disebabkan orang ini tidak memberikan sesuatu kepadanya dan tidak menegur kepada orang yang punya jasa atau dia mengharap sesuatu dari orang tersebut. Kurun kisah, wimin babil kisah aslan. Anna jauh عند القاضي أهل قرية يشتكون وقالوا يا سيادة القاضي إن فلان ابن فلان مات كلبه فدفنه في مقابر المسلمين. Ada sebuah cerita dahulu kala. Ada seorang yang datang ke seorang hakim. Kemudian dia mengadukan, "Wahai hakim, si fulan anjingnya mati. Tolong dikuburkan anjingnya dia di kuburannya orang-orang Islam." Faqalahu al-qadhi, "Eish ant? Kaif taf'al hadha tudfin kalb najasa fi maqabir al-muslimin?" Si hakim langsung marahinya, "Apa ini? Bagaimana mungkin kamu mau menguburkan seekor anjing? Bagaimana kamu mau mengubur seekor anjing di pemakaman orang Islam ini?" Qal ya siyadatul qadhi, al-kalb awsa bidzalik. Kemudian dia menjawab, "Wahai hakim, ini adalah merupakan wasiat dari si anjing." Ghadib al-qadhi. Si hakim langsung marah. "Aish anta tastahzi'u bina? Mengapa kamu menghardik kami? Kalb yusihu? Bagaimana mungkin seekor anjing bisa berwasiat, menuliskan wasiat harus dikuburkan di tempat orang Islam?" Fagaru barrajul min al-qadhi. Kemudian orang yang tadi mendekat kepada si hakim. Qal na'am ya siyadatul qadhi, awsa an yudfan fi hadhihi al-maqbara wa kadhalika awsa laka bi 1000 dinar. Iya, kemudian orang tadi mendekat kepada hakim dan mengatakan dan membisikinya, "Iya, memang dia si anjing berwasiat agar supaya anjing ini dikuburkan di pemakaman orang Islam. Juga ada wasiat yang kedua, yaitu saya diperintahkan oleh anjing ini untuk memberikan kamu uang dalam jumlah yang besar." Sakat al-qadhi wa akhad nafas. Kemudian si hakim terdiam dan kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Waqad rahimallahu hadzal kalb. Kemudian dia Kemudian si hakim mengatakan, "Semoga Allah merahmati si anjing ini." Ta'ajjab an-nas. ايش فيك يا قاضي? Orang-orang heran kepada si hakim, "Mengapa bisa berubah? ايش الذي غيرك? Apa yang membuat kamu berbeda pendapat kamu sekarang? كنت قبل قليل تعاتب والان تقول رحم الله الكلب." Barusan kamu mengatakan melarangnya, tapi sekarang kamu mengatakan semoga Allah merahmati anjing ini. قال لا تستعجل. Kemudian si hakim masih berkelit mengatakan, tunggu, tenang. Fa inni nadartu bi'ain al-basirati ila hadha al-kalb fa wajadtuhu min dhurriyyati kalb ashab al-kahf. Kemudian si hakim mengatakan, tenang, dengarkan saya dulu. Saya telah melihat anjing ini dengan mata hati saya, sehingga saya tahu bahwasanya anjing ini termasuk keturunan dari anjingnya ashabul kahfi. هذا الألف دينار. Ini gara-gara uang sejumlah 1000 dinar. شوفت كيف تغير الدين. Bagaimana mungkin sogokan ini bisa mengubah hukum agamanya? صار يترحم على الكلب. Bagaimana dia merahmati mengatakan rahimallah kepada seekor anjing? والكلب صار من ذرية كلبي أصحاب الكهف. Bagaimana mungkin dia tahu seekor anjing ini memastikan bahwasanya dia keturunan anjing ashabul kahfi? هكذا لمن تعلق قلبه بالدنيا يبيع دينه. Inilah keadaan orang yang hatinya tergantung kepada dunia. كنا نشهد في بعض شيوخنا عليه رحمة الله خوفه من الله وحزمه في الدين. Saya, kata beliau, telah melihat banyak dari guru-guru saya, banyak dari kiai-kiai saya, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat tegas dalam masalah agama. Wa huwa al-Habib Abdullah bin Mahfuz al-Haddad alaihi rahmatullah, mufti Hadramaut sabiqan bil Mukalla. Di antaranya yang saya lihat adalah Habib Abdullah bin Mahfuz, seorang mufti di Mukalla. كنت عنده في مرة من المرات. Suatu saat saya bersama beliau. ودخل عنده اثنان معهما قضية يحتكم إليه. Kemudian datang dua orang yang memiliki permasalahan untuk disampaikan kepada beliau sebagai seorang hakim. أحدهم فقير. Salah satu di antara mereka dua orang ini ada yang fakir. والآخر غني. Yang lainnya orang kaya. تكلم الغني. Seorang yang kaya mengatakan berbicara. بعد أن انتهى من كلامه.
قال للفقير ماذا تقول. Kemudian setelah si kaya selesai, si hakim mengatakan, wahai orang yang miskin, apa jawaban kamu? أثناء كلام الفقير قام الغني يقاطع الفقير. Ketika si fakir tengah berbicara, tiba-tiba orang yang kaya ini memotong perkataan si fakir. فالتفت الحبيب إليه وقال له اسكت وجلس مكانك حتى يكمل كلامه. Kemudian Al-Habib mengatakan, diamlah, duduk di tempatmu, jangan potong perkataan dia. حتى تعجب هذاك. Sampai orang kaya itu takjub, heran. ظن أنه لأنه صاحب غنى سينال احترام خاص. Itu karena si kaya ini menganggap dirinya orang yang kaya, maka dia menganggap dia akan mendapatkan perlakuan istimewa dari beliau. Qalu anta al'an fi majlis qada. Beliau mengatakan, kamu sekarang di hadapan seorang hakim. Fala tatakallam abadan, uskut. Maka jangan berbicara apa-apa, diam. Hakadha alladhina yata'amalun ma'a Allah. Ini adalah didasarkan karena kejujuran mereka bersama Allah. وحتى في أعاد مرة ثانية هذا الغني أراد يتكلم في موضوع آخر قال له اسكت قال له لا يا حبيب ما تكلم في الموضوع هذا موضوع ثاني قال له قلت لك اسكت لا تتكلم أبدا هكذا حزم ماشي هذا لأنه غني وهذا لأنه فقير هذا دين. Ketika dalam majlis itu si orang kaya nyeloteh bicara ini bicara itu, si hakim beliau langsung mengatakan, diam, jangan bicara apa-apa kecuali saya izinkan. يكفي الإنسان مذلة أن يتذلل للدنيا ولأهل الدنيا. Cukuplah sebuah kehinaan bagi manusia ketika dia menghinakan dirinya sendiri untuk mendapatkan sedikit dunia dari orang lain. Naam. Umirna nunzil an-nas manazilhum nu'amil an-nas bi adab wa ihtiram. La nata'ammad ihanat al-khalq, laysa hadha min ad-din. In kan yurid qal min ajli ma yakun qalbi muta'alliq bid-dunya hadha sahib al-ghina ana sa'ta'ammad ihanatuhu. La hadha ma yajuz. Ta'amal ma'ahu bi adab, lakin la tatadallal lahu min ajli al-ghinah. Faqad ja'a fi al-hadith من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. Apakah kita tidak boleh menghormat seorang yang kaya? Memang benar Islam mengajarkan kita untuk meletakkan semua orang sesuai dengan martabatnya. Tapi yang dilarang oleh Islam, Allah, yang dilarang oleh Islam adalah kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan seorang yang kaya. Karena Rasulullah bersabda, ayat hadis من تواضع لغني لغنى ذهب ثلث دينه. Barang siapa yang menghinakan merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang sepertiga agamanya. بخلاف لو تواضع له من اجل علمه ومن اجل مكانته الاجتماعيه وهو من اجل غناه. Beda apabila dia merendahkan dirinya karena ilmunya atau karena memang dia punya pangkat seperti yang layak, bukan karena untuk menghinakan dirinya karena dunia. فإن وصل إلى المريد شيئا من المال أو من غيره من أحد إخوانه أو من غيره من غير تشوف نفس إليه فليأخذه إن كان محتاج إليه وليشكر الله على هذا العطاء. Apabila suatu saat seorang murid itu diberi pemberian oleh orang-orang, diberi uang atau yang lainnya, dia tidak apa-apa untuk menerimanya. Jika dia tidak memintanya, tidak apa-apa, silakan. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. إن هذا رزقك أوصله الله إليك هو المعطي الله هذا اللي سبب. Karena rezeki ini adalah rezeki Allah yang Allah salurkan kepadanya melalui orang-orang. Lihatlah kalau بعض الأغنياء أراد يتصدق. Pada suatu saat ada seorang kaya yang ingin bersedekah. فقال للفقير خذ لا لك. Kemudian beliau mengatakan, ambillah bukan untukmu. يعني هذا مو لك أنت هذا من أجل الله. Seorang kaya ini ketika bersedekah mengatakan, ambillah ini bukan demi kamu tapi demi Allah. فضحك الفقير. Kemudian seorang si fakir ini ketika menerimanya tertawa tersenyum. وقال هات لا منك هذا ما هو منك. Kemudian si fakir menerimanya dengan tersenyum dan mengatakan, berikan kepada saya bukan dari kamu tapi dari Allah Subhanahu wa taala. هذا من الله. Ini dari Allah meskipun melalui jalur kamu. كتبه الله لك لكن اوصله على يد فلان. Allah yang mentakdirkan rezeki ini untuk saya meskipun melalui jalur kamu. لهذا قال الفقهاء لو نذر إنسانا أن لا يأكل طعام فلان. Makanya para fuqaha, para ulama mengatakan, jika ada seorang yang bernazar, demi Allah saya tidak akan makan makanan dari si fulan. ثم هذا فلان عزمه عنده في البيت. Kemudian si fulan ini, si A misalnya, mengundangnya untuk pesta di rumahnya. فجاء إلى البيت. Kemudian orang yang bernazar tadi menjawab undangannya. Kemudian memberikan makanan dan si orang yang bernazar tadi memakannya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia harus membatalkan sumpahnya? Para ulama mengatakan tidak. Bagaimana? Kenapa kok tidak? Padahal dia sudah makan makanannya si dia.
Qal huwa ma akal ta'am fulan. Jawabannya karena dia niat tidak memakan makanannya si dia. Huwa akala ta'amu huwa. Naam si. Akala ta'amu huwa. Tapi dia niat makan makanannya sendiri karena makanan ini memang rezekinya dia yang diberikan oleh Allah meskipun melalui dia. Law kan hadha at-ta'am ta'am fulan ma bayasal ila batnihi abadan li'annahu haq fulan lakin li'annahu rizquhu akalahu hadha fulan illa sabab. جاء في البيت وجهزه وطبخه وجابه له لكن هو رزق من الرزق لمن يأكله لا لمن يحمله. Orang yang bernazar tadi mengatakan makanan ini adalah rezekinya saya, kalau bukan rezekinya saya gak akan masuk ke perut saya, ketika saya makan berarti ini makanan saya, dia hanya yang memasak, yang membeli dan menyiapkan, selebihnya itu punya saya, buktinya sudah masuk ke perut saya. قال واشكر من أوصله إليك على يده من عباده كما تشكر الله على هذا الرزق الذي وصلك أيضا اشكر الذي أوصله هذا سبب جزاك الله خير خذه وليس هناك إشكال في أخذه فإن كنت محتاجا إليه فاصرفه في حاجتك وإن كنت غير محتاج إليه فأنت بين أمرين. Ketika ada orang yang memberikan kamu pemberian maka ingatlah Allah dan bersyukurlah kepada dia. Juga seorang murid harus berterima kasih kepada orang yang Allah jadikan sebab sampainya ini. Ini ada dua macam. Imma anta akhudhu wa tu'tini man huwa muhtaj ilayh. Bisa saja kamu mengambilnya ketika ada orang yang memberikan kepada kamu kemudian kamu memberikannya kepada orang lain. Aw anta ruddu. Atau kamu boleh menolaknya dengan halus. Lakin umbur ma huwa aslah li qalbak. Lihatlah mana yang lebih cocok untuk hati kamu. Fa in ra'aita al-aslah li qalbik al-akhd khudhuhu wa in ra'aita al-aslah li qalbik ar-radd ruddhu lakin bi lutf bihayth ma taksir qalb al-muslim ma huwa ahad ya'tik shay ana ma urid shay ana mush muhtaj ila haqq ايش قلت الادب هذا jazakallahu khair barakallahu laka fi ma atait rudd bi adab. Pilihlah pilihan yang terbaik untuk hatimu. Jika kamu melihat bahwasanya pemberian ini bisa merusak hatimu, kamu boleh menolaknya. Namun tolaklah dengan cara-cara yang halus. Tidak boleh mengatakan, saya tidak butuh kepada apa-apa selain Allah SWT. Tidak boleh. Tolaklah dengan cara-cara yang halus. Wabagul ahyan yakuna rad nafsuh darar. Radduhu darar. Terkadang ketika dia dengan sengaja menolak, saya enggak mau, saya enggak mau. Terkadang cara penolakan ini justru membahayakan hati dia. Mata yakunu ar-raddu dararan wa mata yakunu al-akhdhu dararan? Kapan menolak pemberian itu berbahaya? Kapan juga menerima pemberian itu berbahaya? Yakunu al-akhdhu dararan idza akhadahu bi shahwah yuridu. Menerima pemberian itu berbahaya bagi hati seorang yang murid ketika dia menerimanya dengan tamak, dengan hawa nafsu, dengan betul-betul mengharapnya. Wa yakunu ar-raddu fihi darar idza raddahu li syuhra yurid an-nas yaqulun hada zahid ma yuhibbu ad-dunya hada niyyatu hada ala ithm akbar wa akbar. Sementara bagaimana menolak sesuatu namun berbahaya bagi hatinya, ini terjadi jika dia sengaja menolak pemberian dengan tujuan agar supaya dia terkenal sebagai orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang tidak menerima pemberian. Dia ingin dikenal sebagai itu, dia tidak menerima pemberian. Justru ini lebih berbahaya bagi hatinya. Wala anta akhudhuhu bi syahwatin خير من أن ترده للشهرة من أجل يقولون فلان زاهد فلان ما يحب الدنيا أفضل تأخذه بشهوة ولا ترده من أجل الشهرة. Lebih baik الشهرة مرض للقلب. Lebih baik anda menerima pemberian meskipun dengan ketamakan dari hati hawa nafsu dari jiwa daripada anda sengaja menolak pemberian karena untuk mendapat pujian dari orang-orang, karena untuk mendapatkan ketenaran. Karena seperti tadi, sungguhnya ketenaran bisa merusak agamanya seorang murid. Usadik ma'a rabbuh, yadhhar lu al-amr fi qalbihi, yubayyin Allah lu yadhhar lu nur fi qalbihi, wa ya'rif mata ya'khudh mata yatruk mata kadha mata kadha. Orang yang benar-benar tulus hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kapan saatnya dia menerima pemberian dan kapan saatnya dia seharusnya menolak pemberian orang lain. Segera lanjutkan. Faslun wa min adri shay'in 'ala al-muridi talabuhu lil mukashafati wa ishtiyaquhu ila al-karamati wa khawariqil 'adati wa hiya la tadhharu lahu ma dama mushtahiyan li zuhuriha li annaha la tadhharu illa 'ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban.
وقد تقعوا لطوائف من المغرورين استدراجا لهم وابتلاء لضعافة المؤمنين منهم وهي في حقهم إهانات وليست كرامات إنما تكون كرامات إذا ظهرت على أهل الاستقامة فإن أكرمك الله أيها المريد بشيء منها فاحمده سبحانه عليه ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه واكتمه ولا تحدث به الناس وإن لم يظهر لك منها شيء فلا تتمناه ولا تأسف على فقده واعلم أن الكرامة الجامعة لجميع أنواع الكرامة الحقيقية والسورية هي الاستقامة المعبر عنها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي ظاهرا وباطنا فعليك بتصحيحها وإحكامها تخدمك الأكوان العلوية والسفلية خدمة لا تحجبك عن ربك ولا تشغلك عن مراده منك نعم من أشد الضرر الذي يصيب المريد أن يتعلق قلبه ويطلب شيء من المكاشفات وشيء من الكرامات Salah satu hal yang paling meracuni hati seorang murid yang paling berbahaya ketika dia ingin mengharap punya kasyaf yaitu mengetahui hal-hal yang gaib dari orang-orang. Ini sangat berbahaya untuk hatinya. Qalu la tadhhar lil insan ma dam mujtahiha wa mutashawwiq ilaiha ma tadhhar lahu. Sungguhnya kasyaf atau mengetahui hal-hal yang gaib tidak mungkin akan Allah berikan kepada orang-orang yang sengaja meminta kepada Allah diberikan kasyaf. Innama yudhhiruha Allah 'ala yadi man yakrahaha haqiqatan. Namun Allah akan memberi kasyaf ini kepada orang-orang yang tidak menginginkannya secara benar-benar tidak menginginkannya. Hadza qalu anna al-awliya yarawna anna hadhihi al-karama mithl al-hayd. Ta'rif al-hayd 'ind an-nisa lamma yiji al-karama lamma yiji al-wali yashufha ka'annaha hayd. Ma yuridha, ma yuhibbaha. Karoma atau keramat hal-hal yang luar biasa yang tampak dari seorang wali itu sebenarnya bagaikan darah haidnya seorang perempuan. Ya, saat seorang wali Allah tampakkan karomah itu sama halnya dengan seorang perempuan ketika dalam masa haid. Amma alladhi yatabajjah bil karamat wa yurid yudhhir karamat, hadha ma 'anda shay min adwaq ahlillah. Orang-orang yang selalu menampakkan dia punya hal-hal yang luar biasa, ketahuilah bahwasanya ini tanda dia bukan orang-orangnya Allah. Wala yudhhir al awliya karamatuhum illa 'inda al hajah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menampakkan karamah kepada seorang orang-orangnya Allah kecuali ketika benar-benar dibutuhkan. Karena dzalika min al-asrar. Karena karamah hal itu termasuk rahasia antara dia dengan Allah. Wa khawarij al-'adat qad tahduth hatta lil-fasik. Hal-hal yang luar biasa ini bisa terjadi bahkan untuk orang-orang yang fasik. Wa lidhu'afa al-iman. Bagi orang-orang yang lemah imannya. Dzalika qad yakunu istidraj. Namun ini namanya bukan karomah tapi namanya istidraj yaitu penghinaan dari Allah kepadanya. Wa hiya fil haqiqah ihana lahum wa laysat karamah. Yaitu penghinaan dari Allah kepada dia bukan sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Innama takunu karamah idza dhaharat 'ala yadi ahli al-istiqamah lillah. Karomah sejati adalah karomah hal-hal yang luar biasa yang terjadi dari orang-orang yang lurus, orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adhhara Allah 'ala yadi al-murid shay' min al-karamat falyahmadillah awwalan. Jika Allah Subhanahu wa taala menampakkan memberikan karomah kepada seorang murid, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Namun tidak terlampau tidak berbahagia karena karomah. Auliya idza dhaharat lahum karamah yakhafun kad takunu hadhihi istidrajan. Karena para wali sejati mereka justru takut ketika Allah tampakkan hal-hal yang luar biasa kepada takut ini bentuk penghinaan dari Allah kepadanya. Yakhaf anna Allah yastadrijuh. Takut ini merupakan istidraj dari Allah. Fayajab bi nafsihi. Kemudian dia heran menintrospeksi diri. Fayadhi' 'alaihi al-ajr kulluh. Sehingga apabila tampak bisa-bisa dia hilang seluruh pahala kebaikannya. Ya kan idza dhaharat lahum karamah ma yatahadathun biha amama an-nas, hasal kadha hasal yahawlun ikhfa'uh, fala yudhhirunha illa 'inda al-hajah wa ad-darurah. Makanya wali Allah yang sejati tidak pernah sengaja menunjukkan karomahnya, tidak pernah menceritakan tentang karomah ini, justru menutupinya dari orang-orang. Wa anta ayyuhal murid idza lam yahsul laka minhu syai' fala tatamanna husul al-karamat
ولا تتأسف على عدم حصوله. Wahai orang-orang yang menuju Allah, jangan sampai kamu mengharap suatu dari karoma ini. Kamu terjadi suatu yang luar biasa dalam hidupmu. Ini bukan hal yang benar. Li'annahu kama qalu al-istiqamah a'zam karamah. Karena para ulama telah mengatakan keistiqomahan adalah karomah yang sebenar-benarnya. Idza anta mustaqim fi umur at-ta'ah imtithal awamir Allah wa ijtinab nawahih, hadhihi al-karamah. Ish al-karamah? Kalau kamu lurus di jalan Allah, istiqomah melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan, maka ini adalah karomah yang sejati. Walihadza qala sayyid at-ta'if as-sufi al-Junayd bin Muhammad illam ukhti, qala idza ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma' wa yatiru fi al-hawa fala tahkumu 'alayhi hatta taqisuhu bi mizan ash-shar' al-awamir wal nawahi, amma yatir fi al-jaw hatta as-sahir yatir fi al-jaw. خلاص انا واحد جوه هذا ولي كبير كيف وليه ما يصلي كيف وليه شارب خمر كيف وليه يرتكب الزنا ما عنده ولاية هذا المقياس والميزان حكم الشرع ننظر للشرع قال حتى تقيسوا بميزان الشرع كيف هو مع الأوامر ومع النواهي هذا الولي أما يطير في الجو يدخل الأرض حتى الحيوانات تعمل هكذا الحديد الآن يطير في الجو الطائرة تطير في الجو ما شاء الله الطائرة هذا ولي صالح كبيرة من الصالحين بدخلك الجنة بعدين ولا كيف ما هو seorang Seorang wali besar namanya Junayd al-Baghdadi mengatakan, jika kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang ke langit, maka jangan tergesa-gesa sampai kamu mengatakan, oh dia adalah wali Allah, dia orang-orangnya Allah. Tunggu dulu, perhatikan, ukurlah perbuatan dia dengan ukuran syara, dengan neraca, dengan timbangan syariah. Bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana mungkin dia termasuk seorang yang wali Allah sementara dia meninggalkan sholat? Bagaimana mungkin dia wali Allah sementara dia berzina, sementara dia melakukan dosa-dosa besar? Bagaimana mungkin ini? Perhatikan, burung-burung juga bisa terbang. Ikan-ikan juga bisa berenang di lautan, bisa berjalan di dalam air. Apakah ikan dan burung juga wali? Anta idza istaqamta 'ala al-awamir wa an-nawahi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yusakhkhir lak kathir ashiya' fi al-kawn takhdumak. Hadhihi al-khidmah la tub'idak wa la tahjubak 'an rabbak. أشياء كثيرة تخدمك مع عدم الحجب عن الله عن القيام بالطاعة لأن الله يسخرها لك. Jika engkau wahai murid benar-benar tulus, benar-benar istiqomah lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan segala sesuatu di alam semesta ini untuk berkhidmah kepadanya. Dan ini tidak akan menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menundukkan segala sebab untuk melayani orang ini. Lanjutkan. Faslun wal takun ayyuhal murid hasanal dhanni bi rabbika annahu yu'inuka wa yakfika wa yahfazuka wa yuqika wala yakifu ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به وأخرج من قلبك خوف الفقر وتوقع الحاجة إلى الناس واحذر كل الحذر من الاهتمام بأمر الرزق وكن واثقا بوعد ربك وتكفله بك حيث يقول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من جملة الذواب فاشتغل بما طلب منك من العمل له عما ضمن لك من الرزق فإن مولاك لا ينساك وقد أخبرك أن رزقك عنده وأمرك بطلبه منه بالعبادة فقال تعالى فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له أما تراه سبحانه يرزق الكافرين به الذين يعبدون غيره أفتراه لا يرزق المؤمنين الذين لا يعبدون سواه ويرزق العاصين له والمخالفين لأمره أولا يرزق المطيعين له المكثرين من ذكره وشكره ولم أنه لا حرج عليك في طلب الرزق بالحركات الظاهرة على الوجه المأذون لك فيه شرعا وإنما البأس والحرج في عدم سكون القلب واهتمامه واضطرابه ومتعابته لأهوى لأوهامه
ومما ومتابعته لأوهامه ومما يدل على خراب القلب اهتمام الإنسان بما يحتاج إليه في وقت لم يخرج من العدم كاليوم المقبل مقبل والشهر الآتي وقوله إذا نفد هذا فمن أين يجيء غيره وإذا لم يجيء الرزق من هذا الوجه فمن أي وجه يأتي وأما التجرد عن الأسباب والدخول فيها فهما مقامان يقيم الله فيهما من عباده من يشاء فمن أقيم في التجرد فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة ومن أقيم في الأسباب فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة ومن أقيم في الأسباب فعليه بتقوى الله في سببه وبالاعتماد على الله دونه وليحذر من الاشتغال به عن طاعته ربه وقد ترد على المريد خواطر في أمر الرزق وفي مراءة الخلق وفي غير ذلك وليس ملوما ولا مأسوما عليها إذا كان كارها لها ومجتهدا في نفيها من قلبه. نعم، حسن الظن بالله أمر مهم بالنسبة للمريد. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat penting bagi seorang murid. Yanbaghi an yuhsina adh-dhann bi rabbih annahu yu'inu ala jami'il umur wa anna Allah lan yatrukahu. Dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan menolongnya atas segala perkara dan urusannya. Wala budda an yudawim ala hadha adh-dhann al-hasan hatta yasal ila darajatil yaqin. Dia harus berada pada baik sangka sampai dia sampai kepada level keyakinan. Wa idza kunta ala hadha adh-dhann billah fa'lam anna Allah lan yakilaka ila ghayri sayakun huwa wakiluk. Jika engkau wahai murid berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan memasrahkan urusanmu kepada siapapun selainnya. Innahu akhbara 'an nafsihi fa qala ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Karena Allah bersabda, saya tergantung kepada sangkaan hamba saya kepada saya. Maka hendaklah kamu bersangka apapun kepada saya. Untabih, akhrij min qalbi khawful faqr. Awas, keluarkan dari hati kamu rasa takut atas kefakiran, kemiskinan. كيف تخاف الفقر وأنت تحت الخالق الذي يرزق من يشاء. Bagaimana mungkin kamu takut miskin sementara engkau adalah hamba sang pencipta yang maha memberi rezeki kepada siapapun. انتبه أيها المريد لا تهتم بأمر الرزق. Jangan terlalu galau masalah rezeki. فقط كن واثقا بوعد الله وتكفله بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من ضمن الدواب التي تدب على الأرض فالله قد تكفل برزق الدواب كلها وأنت واحد منهم فإذا كان الله تكفل بالرزق لماذا أنت تهتم به؟ Yakinlah bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki, yang menjamin rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya, dan kita termasuk dari yang berada di bumi ini. Anta faqat ishtaghil billadhi tulib mink min al-ibadah wa'lam annahu lan yudhayyak faqad qala fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah wa'buduhu washkuru wa huwa sayatik bir-rizq. Kamu hanya harus fokus berbuat kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin rezeki kamu sebagai hamba Allah. Yurzuqul kafir alladhi ya'bud ghayrahu walladhi yusubbuhu yashtumuhu kaif ma yu'tihi al-mu'min alladhi ya'buduhu yuti'uhu. Perhatikan, bukankah Allah juga memberikan rezeki kepada orang kafir yang menyekutukan Allah, yang mencaci Allah? Bagaimana Anda merasa bahwasanya Allah tidak akan memberi kamu rezeki? Yu'ti al-'asi, fa kayf idza kunt anta muti'an lan yu'tik? Allah juga memberikan rezekinya kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Bagaimana mungkin kamu menyangka ketika kamu taat kepada Allah, Allah tidak menjamin rezeki kamu? Wa laysa ma'na hadza an la nas'a fi ar-rizq. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja. هناك مرتبتان. Ada dua derajat. المرتبة الأولى السعي من أجل الرزق. Derajat yang pertama adalah bekerja untuk rezeki. وهذا الأمر في كثير أغلب الأمة هكذا.
Ini biasanya mayoritas umat Islam seperti itu. وهذا لا حرج فيه ما في مشكلة. Ini tidak ada masalah. Sah-sah saja. بل طلب الحلال واجب على كل مسلم. Bahkan wajib bagi setiap muslim untuk bekerja mencari yang halal. وإذا كان الإنسان يعمل من أجل أن يوفر لقمة العيش لزوجته ولأولاده فهو في جهاد. Apabila seseorang bekerja demi menafkahi istrinya dan anak-anaknya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. المشكلة في سكون القلب إلى الرزق والاتجاه إليه ونسيان الخالق. هنا المشكلة. Tapi masalahnya berada di hati, kepada siapa hati ini melihat. Banyak ada, apabila hati ini merasa tidak akan makan, tidak akan mendapat rezeki kecuali dengan bekerja, maka ini telah berburuk sangka kepada Allah. Is'afir rizq lakin la tahtam bih. Hendaklah kamu bekerja, tapi jangan sampai galau gara-gara rezeki. La yakun 'indak galaq. Jangan sampai khawatir masalah rezeki. Wal mushkilah fi ba'd an-nas anna yufakkir fi syai' 'adu ghaib, 'adam wujud. Banyak orang yang memikirkan hal-hal yang masih gaib, masih tidak tentu, masih belum ditakdirkan oleh Allah, galau kepada masa depannya misalnya. Yufakkir fi bukrah. Memikirkan bagaimana esok hari padahal masih belum datang. Wa ba'd syahr. Atau bagaimana sebulan lagi? بعد سنه بعضهم. Atau setelah setahun bagaimana? يفكر في الرزق بعد 10 سنوات. لا اله الا الله. Sudah memikirkan bagaimana rezeki saya setelah 10 tahun mendatang. لا اله الا الله. هذا ليس شغلك. Ini bukan urusan kamu. هذا امر الله. Ini urusannya Allah. هذا الامر لله وحده. Ini hanya urusannya Allah. انت قاعد تفكر الان بعد شهر كيف بيكون؟ شي معي رزق ولا ماشي معي رزق؟ هذا انت تشتغل بامور ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص الله. Tidak boleh kamu memikirkan suatu yang di luar jangkauan kamu. Bagaimana anda memikirkan bagaimana besok, bagaimana sebulan kemudian? Ini urusannya Allah. ومن قال لك انك بتعيش شهر؟ Siapa yang mengatakan kepada kamu kalau kamu masih akan hidup besok atau sebulan lagi? قال أريد أن أعد مستقبلي لعشر سنوات لعشرين سنة جالس يخطط طول الليل ونام ومعاد قام مات. Dia mengatakan. عشرين ساعة. Dia mengatakan saya harus merencanakan masa depan saya 10 tahun lagi bagaimana, 20 tahun bagaimana. Dia menghabiskan hari-harinya hanya untuk merencanakan ini. يقول الإمام الحداد الذي لغيرك لا يصل إليك. لغيرك لا يصل إليك. الإمام الحداد mengatakan rezekinya orang lain tidak akan mungkin sampai kepadamu. شيء لم يكتبه الله لك لن يصل إليك لو اجتهدت أكبر اجتهاد في الدنيا وقام أهل الدنيا كلهم معك ولم يكتبه الله لك لن يصل إليك. Rizki yang bukan ditakdirkan untuk kamu tidak akan pernah sampai kepada kamu. Meskipun berusaha dengan sangat kuat, kamu tidak akan mendapatkan kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah. والذي قسم لك حاصل لديك الذي هو مكتوب لك سيأتيك غصبا عنك حتى لو ما تريده سيأتيك. Dan yang telah ditakdirkan Allah untuk kamu pasti datang, pasti datang. Meskipun kamu menolaknya, meskipun kamu tidak menginginkannya, pasti datang. فاشتغل بربك والذي عليك. Maka hendaklah kamu fokus, maka hendaklah kamu fokus kepada Allah saja. الرزق هذا من مهام الله. Rezeki itu adalah urusannya Allah. لا تدخل نفسك في مهام الربوبية. Jangan mengotak-atik, jangan memasukkan diri kamu pada ikut campur dengan urusan Allah. قالوا مرة سيدنا الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عليه رحمة الله خرج وهو يلبس حلة غالية جميلة. Suatu saat Syekh Husain bin Abu Bakar memakai pakaian yang sangat indah. رآها عليه واحد. أهي. واحد رآها عليه. Ada seorang yang melihat beliau. قال يا إمام هذا ما تصلح لك. أعطنا إياها أنت صاحب علم وصاحب منزلة ما تليق بك هذا حق الأغنياء أنا أحتاج إليها أنا فقير أعطنا إياها. Kemudian orang tadi mengatakan wahai imam berikan kepada saya pakaian anda ini tidak cocok untuk saya yang lebih berhak saya fakir saya butuh kepada itu. أخرجها قال له شلها. Kemudian beliau membuka pakaiannya dan mengatakan ambil pakaian saya ini. فرح. Orang tadi yang miskin sangat bahagia. راح إلى السوق وباعها بثمن غالي جاب له فلوس كثيرة. Kemudian orang tadi langsung mencucinya dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. شلها صاحب الدكان وعرضها للبيع. Kemudian orang yang membelinya dari si tadi menjualnya. مر واحد من الأغنياء في السوق. Ada seorang yang kaya melewati pasar. فرأى هذه الحلة. Kemudian melihat pakaian ini. قالوا ما أجملها هذه ما تصلح. إلا للحسين بن الشيخ أبي بكر. Kemudian
Orang yang kaya ini ketika melihat pakaian ini kemudian mengatakan, betapa indahnya pakaian ini. Demi Allah, pakaian ini tidak cocok kecuali dipakai oleh Husain bin Abdullah, orang pertama yang kita ceritakan tadi. Jadi bajunya kembali lagi kepada beliau lagi. Kemudian si kaya tadi membeli baju ini dan memberikannya kepada Syekh Habib Husain bin Abi Bakar tadi. Kharaj fiha Sayyidina Husain thani yawm. Kemudian beliau kembali memakai pakaian yang tadi. Kemudian si fakir tadi yang meminta baju itu kemarin melihat lagi dan dengan heran. Di sini dia sangat heran. Bagaimana ini terjadi? Bukankah kamu kemarin sudah memberikan baju itu kepada saya? Kemudian beliau menjawab, iya memang, saya tidak ingin baju ini, tapi baju inilah yang ingin kepada saya. والذي قسم لك حاصل لديك. Rizki kamu tidak akan kemana-mana, pasti datang kepada kamu. يقولون مرة أيضا سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي في وقت مجاعة كان في حضرموت الناس يريدون طعام. واحد أهدى له حلوى من عمان وكان الحلوى من عمان تأتي هذيك الأيام غالية جدا. Suatu saat Imam Al-Habsyi ketika itu ada paceklik di Yaman. Kemudian pada saat itu ada yang memberikan manisan atau kue kepada beliau yang sangat mahal harganya. Faqala al-Habib Ali al-Habsyi, khudhu hadhihi al-halwa u'tuha al-Habib al-Fulani hadha min as-salihin. U'tu iyaha hadiyyan. Kemudian Habib Ali al-Habsyi mengatakan bahwa berikanlah manisan makanan ini kepada beliau, seorang habib yang termasuk orang-orang saleh, berikan kepadanya. U'tu iyaha. Kemudian mereka membawanya dan memberikannya kepada habib yang ditunjukkan. Qal hadha as-salih. Ain amal bil halwa, nahnu nahtaj ila ta'am. Kemudian si Habib yang menerimanya mengatakan, apa faedahnya kue-kue ini? Kita butuh makanan, bukan butuh kepada kue. Qal li wahid indahu, khudh hadhihi al halwa, idhhab biha ila sahib al dukan, bi'ha wa jib lana min indahu ta'am, ruz wa daqiq wa khubz wa shay. Nahtaj ta'am, ma nahtaj al halwa. Kemudian orang soleh tadi mengatakan kepada hadamnya, bawa kue-kue ini kemudian juallah ke pasar dan berilah makanan. Akhirnya dijual dan dibeli makanan untuk dimakan. Dhahabu ba'ha wa jab ta'am. Kemudian dijuallah manisan tadi, kue tadi, dan si hadam membeli makanan untuk orang soleh. Mar wahid fi souq shaf al halwa hal. Kemudian ada orang yang melewati toko dan melihat kue-kue ini dijual. Qalu hadhihi al halwa tustahil illa Ali Habsyi. Dan mengatakan, sesungguhnya kue ini yang pantas makannya adalah Syekh Al-Habsyi, orang yang pertama tadi. Kemudian orang yang lewat tadi membeli kue-kue ini dan membawanya kepada Habib Ali Al-Habsyi dan memberikannya kepada beliau. Kemudian Habib ketika diberikan kepada beliau, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, beri kepada orang lain yang lebih butuh kepada saya. فشلها هذاك الثاني وباعها واشترى طعام. Kemudian orang yang diberi oleh Ahl Habib tadi juga melakukan hal yang sama, dijual untuk membeli makan. وجاء واحد في السوق شاف الحلوى واشتراها الحبيب علي حبشي. Kemudian datang orang lain melihat makan kue tadi dijual di toko, kemudian membelinya lagi dan memberikannya kepada Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali melakukan hal yang sama, berikan kepada orang yang lain. وهكذا حتى دارت عند أربعة أشخاص ورجعت بعدين الحبيب علي حبشي فأكلها مدام هرزقه وهذا ذاك الأربعة كلهم أخذوها وباعوها واشتروا بها طعام وعادت مرة أخرى لأنها رزقه. Seperti ini terus terjadi sampai 4 kali. Berarti ada 4 orang yang diberikan oleh Habib Ali Al-Habsyi, kemudian menjualnya dan memberikan makan, diberi makanan, membelinya makanan. Kemudian beliau tahu bahwasanya kue ini adalah rizkinya beliau. النوع الثاني التجرد عن الأسباب والدخول في والدخول فيها. يعني يتجرد عن الأسباب وعن الدخول فيها. ما يسعى أبدا يجلس. Jenis yang kedua, yang pertama tadi orang yang bekerja. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang memang Allah perintahkan untuk tidak bekerja, khusus hidupnya untuk Allah semuanya. Lakin hadza yahtaj ila quwwati yaqin. Namun orang-orang seperti ini butuh keyakinan yang luar biasa. Tibqa tajarrad 'an as-sa'i. Apa kamu bisa meninggalkan kerja hanya demi ibadah? La bud yakun 'inda quwwati yaqin, si'at sadr mulazimat ibadah. Kamu harus melakukan 3 hal. Keyakinan yang luar biasa, kelapangan hati dan fokus untuk ibadah. La yad'uf yaqinak billah abadan, hatta law jalast yawmain min ghair ta'am min ghair sharab, la yad'uf yaqinak billah. Idza kan sayad'uf yaqinak billah wa yajik shak, kayf rabbi bikhallina bil rizq? Ma dam 'indak shak, qum is'a, itruk at-tajarrud, anta lasta min ahli at-tajarrud.
Jika masih ada orang yang mencoba melakukan ini, sehari tidak bekerja tapi dia beribadah, hari yang kedua masih ibadah. Kemudian jika kemudian dia masih ada keraguan sedikit pun tentang rezekinya dia, orang ini tidak pantas untuk seperti ini. Maka hendaklah dia bekerja mencari rezeki Allah, bukan fokus ibadah total kepada Allah. Fa in kunt min ahli al-yaqin fajlis fi at-tajarrud, amma idza kan ma anda quwwat yaqin fa iqamat al-asbab afdal. لكن لا تشغلك الأسباب عن الطاعة ولا عن إقامة الأوامر واجتناب النواهي. Jika kamu termasuk orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah tentang rezeki, silakan beribadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak ada keyakinan seperti itu, hendaklah kamu bekerja sebagaimana orang-orang yang bekerja, namun dengan syarat tidak sampai pekerjaan kamu bisa menghalangi kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-murid labud an takhtur alaih بعض الخواطر في أمر الرزق وفي التشكك فيه قد يأتي هذه الخواطر. Terkadang seorang murid terlintas di hatinya hal-hal masalah dunia, bagaimana besok ya rezeki saya, bagaimana dari mana saya dapat uang. هذا خارج عن إرادته. Ini di luar kemampuannya. Dia datang sendiri pikiran-pikiran seperti itu. ليس بآثم. Dia tidak dosa apabila tiba-tiba memikirkannya. Namun dengan satu syarat. أن يكرهها. Dia tidak menginginkannya. وأن يجاهد نفسه على نفيها. Dan harus ingin berusaha untuk membuangnya. Mahu yerba biha wa yamshi ma'ha. Bukan mengikutinya kemudian berusaha merealisasikannya. شوف الخواطر السيئه هذه اذا خطرت على القلب فوجدت من ينفيها ويبعدها تذهب لكن اذا وجدت من يمشي معها فتاخذ به والعياذ بالله الى الحرم. Lihatlah lintasan pikiran-pikiran yang liar itu ketika datang. Jika kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya, bagus. Namun yang salah apabila dia mengikuti pikiran-pikiran liar itu. والله اعلم والله اعلم تفضلوا هل عنده شيء yang tanya silakan. نعم يا حبيب بغينا السؤال ما فرق بين الخمول لاجل الدعوه والمشهور لاجل الدعوه لانهما بنيات الدعوه اهم شيء هو لا يطلبه اما ان يشهره الله هذا امر بيد الله أهم شيء هو نفسه لا يطلب الشهرة وإذا أشهره الله وأظهره لا يفرح بذلك ويخاف أن يكون ذلك استدراج المشكلة ليس في المكان الذي يقيمه الله فيه هذا أمر بيد الله قد يريد إنسان الإنسان يسعى للخمول لكن قد يظهره الله غصبا عنه بعضهم حتى يظهر الله بعد موته في قبره يظهره الله أمام الناس ويعرفونه هذا ليس بيده أهم شيء هو لا يحب الظهور ولا يركن الظهور ويفرح بهذا أهم شيء. Ada yang bertanya, apa bedanya antara orang yang memilih tidak terkenal namun tujuannya berdakwah dengan orang yang memilih terkenal dan tujuannya untuk berdakwah? Beliau menjawab bahwasanya yang terpenting adalah seorang murid tidak boleh ingin tenar. Tidak boleh ingin, karena kenapa? Karena apabila Allah ingin dia tenar, maka Allah akan jadikan dia masyhur. Dia tidak boleh mencari ketenaran karena banyak di antara orang soleh yang tidak tenar kecuali setelah mereka sudah wafat. Banyak dari mereka dan jika Allah Subhanahu wa taala mau orang yang ya orang-orang Allah Subhanahu wa taala tenar, Allah akan angkat mereka dan Allah jadikan tenar. Qad yajib alayka adh-dhuhur. Naam. Qad yajib alayka adh-dhuhur. Dan mungkin wajib dia untuk melakukan hal tersebut. Ma yujad ahad fil balda ya'lam al-ahkam asy-syari'ah illa ant. Fa idza tarkan al-khumul an-nas yaq'un fil haram. Wajib alayka qum al-an wa'allim an-nas. Qul la ana akhafu adh-dhuhur. Jahid nafsak ala an la tuhibbuh. لكن واجب أن تظهر لا من أجل نفسك لكن من أجل الدين تعلم الناس ما هو جالس في بيته أنا مسكين أنا ما أعرف شيء الناس واحد يعلمهم الصلاة واحد يعلمهم الوضوء وهذا مسوي خمول هذا تقصير واجب عليك وأنت مقصر هذا مش خمول هذا تقصير. Terkadang wajib seseorang itu mencari ketenaran. Kapan wajib mencari ketenaran? Apabila dia termasuk orang yang punya ilmu, sementara orang-orang di sekitarnya tidak tahu halal dan haram, tidak tahu hukum-hukum Islam. Mereka apabila dia tidak tenar, mereka tidak tahu akan bertanya kepada siapa. Maka orang seperti ini wajib tenar. Bukan karena dirinya sendiri, tapi karena ingin menjaga dan meninggikan agama Allah dalam masyarakatnya. Maka orang seperti ini wajib ditenarkan. Sabar. Kata yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud 2/3 di dalam hadis mantawadu aligonin? Thank you. Wa yas'al mal murad
bi as-sulusain fi hadis man tawadda'a lillah dhahaba thulutha dinihi. يعني ذهب كثير من امور دينه ايش عاد بقي معه من دينه راح اجره راح ثلثين من اجره لانه لم يتواضع لله انما تواضع للغني من اجل هذا الغنى الذي عنده فهذا كانه تخلى عن ثلثا دينه ضعف ايمانه ما بقي معه من الايمان لثلث. Maksudnya adalah akan banyak hilang dari keindahan dan kemanisan agamanya. Imannya akan menjadi lemah gara-gara perbuatan ini, yaitu apabila dia sengaja merendahkan dirinya kepada orang yang kaya demi mengharap dunianya si kaya ini. Maka akan lemah imannya, akan hilang banyak hal yang indah dalam tentang agamanya dari hatinya dia. Kemarin dijelaskan tentang nafsul mutmainnah. Saya mohon penjelasan tingkatan-tingkatan nafsu. Yurid asyarh an maratibin nafs. Dzakarna hadza. Naam, mazid sayyidina Allah qal mazid. Dzakarna annaha nafs ammara bisu thumma takun ila nafs lawwama talum sahibha thumma ila nafs mutmainna thumma ila nafs radiya thumma ila nafs mardiya. Naam. Syarahna fi durus al-madiyah. Naam. Pada majlis kemarin Habib mengatakan bahwasanya kita sudah menjelaskan macam-macam tingkatan nafsu. Jadi ada nafsu level pertama yaitu yang mengajak kepada kejelekan. Level yang kedua ketika nafsu melarangnya untuk berbuat jelek. Level yang ketiga ketika nafsu jiwa ini tenang melakukan kebaikan. Level yang keempat ketika dia rela kepada Allah. Level yang kelima ketika Allah rela kepada hati itu. Ada 6 martabah. Nafis ammarah. Yang pertama adalah ammarah. Thumma lawwamah. Lawwamah yaitu yang membuatnya menghalanginya dari kejelekan. Thumma mutmainnah. Kemudian nafsu yang tenang. Thumma radiyah. Kemudian yang rela kepada Allah. Thumma mardiyah. Kemudian yang dirilai oleh Allah. Aw qablaha zakiyah, thumma radiyah, thumma mardiyah. Yang nomor 5 adalah zakiyah, yang suci, kemudian yang terakhir adalah mardiyah yaitu yang Allah rela kepadanya. Sit maratib. Ada 6 level jiwa dari jiwa-jiwa manusia ini. Mungkin dari yang lain juga bisa, dari jamaah yang lain apabila ada yang ingin bertanya, ya toraki. Tak langkong bahasa Indonesia karena memang syutingan dari awal bahasa Indonesia. Tuhan maik. Andum mana fenu hal? Ya Habibana, narju minkum antakusso kisosu salihin al-muta'alliq bi imaratil masajid. Mashkur. يريد لو حضرتك عندك حكايه او قصه من الصالحين حول اماره المساجد كيف واحد هذا خارج عن الدرس طيب نتركه اول شيء احد عنده سؤال متعلق بالدرس nanti nanti silakan yang lain ada dari jemaah yang ingin bertanya atina tanya masalah berski segala telepon segala edit putaki tak gawat tak pun apa tak boleh buruk sangka de Allah meskipun rezeki tak penta manabi asokan Allah aparing mesti apa aparing kati pun apa manabi abtina mau rezeki sekala bet halal kati pun apa manabi abtina kedisa mau rezeki setak halal cepun saya kata gelak kadisa tak pare ngaki buruk sangka de Allah. Madza na'mal law jaa ilaina rizq haram sidi au syai haram madza na'mal bihi? Tatruk? La ta'khudhu, kaif ta'khud haram? Anta mutayaqqin annu haram la yajuzu laka akhdhu. Apabila ada harta yang haram atau barang yang haram yang datang kepada kita, maka kita wajib meninggalkannya. Kita tidak boleh menerima atau memiliki atau ada di kita barang-barang yang haram. واحد بيعطيك فلوس قال له خذ هذا منين قال لك هذه سرقتها سرقه مسروقه وبعطيك اياها لا تاخذها منه قال انا ما سابي هو اللي سرق كيف هو اللي سرق حرام انت تعرف انها حرام لا يجوز ان تاخذها ابدا. Jika ada seorang pencuri misalnya datang kepada seseorang dan mengatakan ambil uang ini dia ditanyakan dari mana dapat itu dari mencuri apakah boleh diterima ini harta haram. Dia tidak boleh mengatakan bukan saya yang mencuri tapi dia tidak boleh tetap haram.
كيف أكرهه؟ قالوا تضعها في شيء ليس تدخل البطن. إذا أكره الإنسان على أخذ مال حرام فيصرفه في شيء لا يدخل البطن، مثل إيش؟ مثل الطرقات، يعمل طرقات، يعمل المجاري، هذا أشياء اللي هي قدرة، يبني بها حمامات، شيء لا يدخل بطن، مو يروح يسوي بها مزرعة يأكلون حرام، ولا يروح يشتري بها طعام ويعطيه الفقراء، لا يأكل حرام، شيء لا يدخل البطن. Bagaimana apabila ada di tangan kita harta yang haram? Apa yang harus kita lakukan? Apakah dibuang atau dibakar? Beliau mengatakan hendaknya disalurkan kepada hal-hal sosial. Misalnya untuk pembangunan jalan, misalnya untuk yang penting tidak masuk dikonsumsi, masuk ke perut. Yang penting tidak seperti itu. Ini apabila dia terpaksa untuk mendapatkan yang haram, maka bagaimana dia akan menyalurkannya? Maka misalnya untuk membuat kamar mandi untuk umum. Yang penting hal-hal yang umum dan juga yang penting tidak masuk ke perut dia. Tidak dikonsumsi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada debu saya debu bagi para guru bahwa dengan membaca banyak sholawat nariyah ataupun membaca suratul waqiah lam yaftakir abadan, ya, tak bakal fakir selamanya. Katinapa, jadi Abdina tanya, katinapa cara meyakinkan kita bahwa ini barokahnya salawat nariyah, ini barokahnya surat utul waqi'ah, atau karena meyakinkan hati kita bahwa ini karena kemurahan Allah. Katinapa cara pun meyakinkan hati kita, oh ini adalah barokahnya kita ketika ikut pengajian salawat nariyah, ini barokahnya kita kalau kita banyak baca surat utul waqi'ah, atau karena kemurahan Allah. Mohon penjelasan Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالصدق صدق الكلام وخذه بقوة سيظهر عليك اليقين. هذا اليقين ليس يأتي في يوم وليلة. ظن اليقين هكذا بس بينام الإنسان بيقوم صباح عنده يقين. اليقين يحتاج إلى مجاهدة وإلى تنمية. يكون يترقى قليل أول يقين عنده بمستوى ثم يزيد. وهذا يحصل بالمجاهدة، يجاهد نفسه. كل ما جاءت نفسه تقول له لا لا هذا كلام غير صحيح، يرفضها أبدا. هذا كلام صحيح سيحصل. Wa'id Rabbi sadiq. Ini akan terjadi apabila dia terus bersungguh-sungguh jika mengamalkan surat waqi'ah atau mengamalkan salawat nariyah, maka keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepadanya akan terjadi apabila dia terus bersungguh-sungguh. Mungkin tidak terjadi saat ini, tidak terjadi besok, namun dia harus terus menerus, tidak meninggalkan bacaan apa bukan hanya karena tidak ada rezeki. Dia harus bersungguh terus hingga sampai kepada derajat keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki. Dan Nabi يقول في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطنها جائعة وتروح ترجع في النهار آخر النهار وتروح تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني خلاص شبعانة. ماشي حيوان قالوا عنده توكل مثل الطائر، الطير هذا عنده توكل شديد، يخرج ويبحث عن رزقه كل يوم، ما يدخر شيء. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan pasti akan memberikan kamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Lihatlah burung-burung, pagi-pagi keluar dalam keadaannya perutnya kosong, kemudian sore pulang dalam keadaan perutnya sudah terisi. Tidak pernah burung-burung itu kelaparan, tidak ada burung-burung yang kelaparan, tidak ada burung-burung yang sengaja menimbun makanan untuk besok atau selanjutnya. Ada badis lain saya tanya. Lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Abdina, pertanyaannya pun masalah tentang haram. Kalau sebetulnya manabi bareng haram kanto kote tinggal. Manabi bodo bareng haram kanto pas isun bagi ke masjid. Sedangkan panitia kadinto tak oning cek kadinto bareng haram. Dan juga yang memberikan kadinto tidak menjelaskan bahwa obeng si isun bagi masjid kadinto haram. Terus sampona berjalan satu tahun kanto acarita bahwasanya uang yang sumbangkan itu adalah uang haram. Misalnya orang yang ngecok. Kadinto ketipun apa? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ma al-hukmu law wahid fi yadihi malul haram ثم وضعه في المسجد لبناء المسجد أو نحوه ولم يخبر أن مسؤولين في المسجد أن هذا المال حرام ثم بعد سنة جاء ويقول هذا المال الذي أعطيتك قبل سنة هذا حرام ما الحكم؟
Oh, haram عليه. Huwa awalan yartakib haram. Yang pertama, orang yang tadi yang memberikan harta itu dia telah berbuat dosa. Wa waqfiyatul masjidi batilah. Dan wakaf masjid dengan barang yang haram itu batil, tidak sah. Huwa ishtara bihadzal mal hijara wa khashab min ajli al masjid. Wa waqafa lil masjid. Ba'dan qala lahum shu haram. Waqaf batil li'anna waqaf ma la yamlik wa la yajuz an yaqif ma la yamlik. Dia membeli bahan bangunan masjid misalnya dengan barang yang haram. Kemudian dibangun masjid dengan harta yang itu. Beliau mengatakan ini batil, tidak sah karena tidak boleh wakaf dengan harta yang haram. Melihat dari juz lahum kasrun. Tidak boleh seperti itu. Ya juz lahum taksir hadha ma huwa masjid ma yusamma masjid. Al-ard mawqufa idha ma hi haqquh. Wan adu al-ard hu ishtaraha min al-fulus illa kullu ma yusamma masjid abadan la al-ard wa la al-jidar ma waqaf ma la yamlik. Ma yasir masjid. Wakaf kepada masjid tidak terjadi kecuali benar-benar murni semuanya halal. Apabila ada yang haram maka berhak untuk tidak dijadikan masjid. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan dari saudara kami Ustaz Fahrul. Banyak sumbangan yang dilaksanakan itu adalah di pinggir-pinggir jalan. Itu penyumbangnya tidak seluruhnya adalah orang muslim. Di situ juga ada orang-orang yang non-muslim juga yang menyumbang. Bagaimana hukumnya terhadap masjid itu? Tidak ada masalah, meskipun orang kafir. La ba's ashil mushkilah yani. La yamna dhalik. La yamna dhalik. Tidak ada yang menghalangi untuk kesahan sedekah tersebut. Tidak ada masalah. Ini sedekah. Ini tidak masalah, tidak apa-apa. Ini termasuk sedekah. Lakin عندنا مشكله. بعض الاحيان يجي احد متصدق يدفع مال يبغى للمسجد صدقه. صدق على المسجد فيجون يشترون للمسجد مثلا فرش ولا غيره ويقولون او صاحب المتصدق هذا مثلا جاء فراش قال صدقه يقولون خلاص هذا وقف هذا ما هو وقف لا يقف المال الا واحد من اثنين المالك الخاص اللي هو صاحب المال او المالك العام وهو الحاكم غيرهم ما يقفون لو انا عندي مسجد وجاء هذا قال لي والله خذ هذا الفراش هذا أريد للمسجد هدية مني قال هدية ما قال وقف جيت أنا أقول خلاص هذا وقف من قالك وقفوا أنت ما تملكه مش أنت المالك هو المالك خلوا هو يقول هذا وقف إذا ما قال وقف لا. الآن المال يتصدق به الناس في الطرقات هذا ما هو وقف هو صدقة ما دام صدقة يشترى به شيء للمسجد ويكون صدقة للمسجد ما هو وقف إلا إذا وقفه مالكه أو المالك العام اللي هو الحاكم وقال هذا مثلا هذه الأرض وقف مسجد مالك عام مالك أحد هذا يكون وقف. Perhatikan, bedakan antara dua hal. Yang pertama adalah sumbangan, yang kedua adalah wakaf. Karena dua hal ini berbeda. Sumbangan itu bebas, sementara wakaf itu disyaratkan satu dari dua hal. Yang pertama harus memiliki sendiri, harus dimiliki sendiri. Yang kedua atau ini dimiliki oleh pemerintah. Jadi boleh. Jadi oleh wakaf itu satu di antara dua orang. Saya pertama adalah orang yang saya ngakuni harta halal din tibina. Harta halal din tibina. Tak oleh saya lain, tak oleh saya haram. Mohon beri saya haram, tak sah wakaf. Sebagai wakaf tak sah. Jadi itu menabi barang haram tak sah wakaf aki. Saya kedua, saya oleh wakaf aki ini kan pemerintah. Pemerintah berhak untuk mewakafkan sesuatu kepada masjid misalnya. Kadinto wakaf bida sarang sedekah, bida sarang sombengan, bida sarang infak. Karena wakaf kadinto lebih khusus daripada sombengan. Bida antara wakaf dengan sombengan. Apabila wakaf tak sah apabila dengan harta seharom. Kadinto tak sah menabi wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Tenggulaba Samadura. Kacipan apa hukum ma mangkin negara kita Indonesia ke ento terutama nang daerah situ bondo. Nginom judi ke ento Semara. Ke ento gigi lestare, lestare dari hukum ma kira-kira nika. Cak ento assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yas'al madza na'mal عندما انتشر الخمر انتشر الفواحش مثلا سيدي ماذا نعمل ننصح نبين نحذر نبين العقوبة التي من الله سبحانه وتعالى لفاعل هذا المنكر نحذره نرغبه في التوبة نسأل الله لهم التوبة ما يحق لك أنت تتغير المنكر بيدك إلا إذا كنت حاكم أو لك ولاية كأن كان ابنك وإلا زوجتك أما أن كل واحد بيجي هذا يشرب الخمر أنا بغير بيدي ما يقدر هذا يؤدي إلى منكر آخر Sekotu elaksanaki kadinto adalah menasehati, menjelaskan hukum-hukum bahwasanya khamar minuman keras nikah haram, nikah haram, nikah haram. Jelasaki, kotu jelasaki. Bas ngajak untuk atina aki hal-hal saya mungkar. Kotu ajak. Katipun apa menabi tanda? Kotu ma banyak dua da Allah moga-moga oleh hidayat. Juga menabi bisa maksa, menabi punya kekuasaan. Misalnya anak-anak, misalnya pokoknya menabi adik kekuasaan orang tua kepada anak, suami kepada istri misalnya, atau pemerintah kepada rakyatnya, nikah kotu paksa. Menabi tak bisa boleh jangan sampai melakukan kemungkaran selain dua aki saos bebenyak. Nah, وفي مسألة أيضا ذكر مسألة اللي ذكره الأخ في بناء المسجد من الحرام قضية الوقف لا يوقف المال بالحرام لا يوقف المسجد بمال حرام لا يجوز أن يوقفه من مال هو لا يملكه لكن ذكروا لو إنسان عنده مال من حرام ومات كما ذكر الإمام النووي مات وبعدين ورثته أرادوا هذا المال أن يتصدقوا به على مسجد هذا يجوز ماشي مشكلة Abali pertanyaan segala tentang wakaf masjid. Menabi wakaf masjid kadintoh tak kenging dari harta seharom. Tapi pada situ permasalahan, misalnya pada orang saya ngakuni dengan cara tertentu barang seharom. Kemudian orang kadintoh tinggal omor. Ponapa oleh, ponapa kenging para ahli warisah menyalurkan harta kadintoh di masjid. Beliau mengatakan oleh. لكن قضية الوقف لا يوقف إلا المالك والمال الحرام صاحبه لا يملكه. Tapi masalah wakaf tak oleh awakaf aki apabila orang ngakuni harta saya haram tak kadinto tak kenging awakaf aki ke masjid misalnya. Tukun sadaqah. Tapi oleh menyalurkan sebagai sombongan. وإن الأولى تنزيه المساجد عن المال الحرام. Oleh sebagai sombongan, tak oleh sebagai wakaf. Tapi selebih utama, jauh bain dari masjid. Lakin la takunu waqfan abadan bil mal haram. Jauh dari masjid hal-hal seharam. Dan apabila terjadi, tak nyama aki wakaf. Li'adam al-muluk. Li'adam al-muluk. Karena orang saya andi harta haram, Tak ngaku ni seongkuna, bukan pemilik sebenarnya harta kadinto. Tak kenging awakaf aki, karena syarat wakaf kotu andina tibi. Mun andina tibi, sehalal kenging awakaf aki ke masjid. Menabi selain kadinto, hanya mah sombongan, hanya mah zakat. Tak nyama wakaf. Jadi, cak asmain sebagai wakaf. Asmain sebagai sombongan zakat di masjid misalnya. ذكر الفقهاء صدقة الكافر على المسجد جائزة. Para ulama menyebut aki bahwasanya boleh dibolehkan orang kafir sedekah untuk atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid. هذا الذي يعطى في الطرقات من غير المسلمين جائز صرفه للمسجد ما في مشكلة. Karena kadinto amal-amal sumbangan senang jalan-jalan enggak bisa menabi pada orang kafir orang yang setak Islam memberikan sumbangan kadinto sah juga oleh ke bayi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan sponsor negara. Jadi dan gula cuma rong-jorong nih. Pada setiap pengajian kita
diharapkan untuk mencintai Allah melalui Nabi dan Rasulnya dengan banyak membaca salawat. Kenapa dari dua kegiatan ini kok masih belum maksimal untuk mencintai Allah, kok masih digiring untuk mencintai ulama? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت منين بتعرف الله ورسوله؟ إذا كان محد علماء كيف بتعرف الله ورسوله؟ لولا المربي ما عرفت ربي. Beliau menjawab, bagaimana anda akan mengetahui Allah jika tidak melalui para ulama? بالجلوس مع العلماء ومحبة العلماء هم يعرفونك على محبة الله. Dengan cara akompol, dengan cara kulongkuan sarang para ulama, para kiai, mereka sedaja bekal nyambiyah ngoloakina orang-orang kepada cinta ada Allah dan Rasulnya. Karena para kiai para ulama kadinto adalah bengla-bengna pangeran. Anta turid an tasal ila Allah wa rasuluh. Ajunan tero andi pengetero untuk sampai di ajunan Allah. Kif? Dari macarana? Taquli limadha ana uhibbu al-ulama mubashara bas nuhibbu Allah wa rasuluh. Limadha la yukallimuna an muhabbati minhum li yukallimuna? Al-ulama. Raja'at lil ulama anta muhtaj ilayhim. Tak bisa pas langsung bertemu cinta kepada Allah, langsung ngoloaki ate ke Allah tak bisa. Kenapa? Karena butuh orang-orang se najak ke de Allah, butuh orang-orang se ngesen panggilan dengan cinta. Saya rasa saya melakukan kan ulama. Man ladzi sayukallimuk an mahabbatillah wa rasul? Saya rasa ngabura kaki ajunan tentang cinta de Allah, cinta Allah dan Rasulullah. Saya rasa ulama. Man ladzi bayurshidak an mahabbatillah wa rasul? Saya rasa nyambih untuk cinta kepada Allah kepada Rasulnya. Wahid minal ulama. Para kiai, para ulama. هذا العالم يكلمك يقول لك جالس العلماء. Berarti saya mengatakan longku, kulongku sarang para ulama. شوف ركز معي. Enggak, tengano. Fokus. هذا العالم يكلمك يقول لك اجلس مع العلماء من اجل تحب الله ورسوله. تمام. انت تقول لي لماذا لا يقول لي مباشره احب الله ورسوله؟ إذا قال لك حب الله ورسوله مباشرة معنى حتى هو ماشي داعي يكلمك أنت لوحدك ممكن تحب الله ورسوله من غير ما يكلمك العلماء تقول لي لا لابد العلماء يكلمون الناس إذن أنت الآن تناقض نفسك في السؤال لماذا أحب العلماء ولماذا العلماء ما يكلمون مباشرة كيف لماذا أحب العلماء لماذا العلماء ما يكلمون هم العلماء اللي يكلمونك لازم تحبهم أجل تحضر عندهم كيف بيكلمونك إذا ما حضرت عندهم أنت Membade kiai misalnya mengatakan bahwasanya bakna tak kira sampai kepada Allah kecuali melalui banglabangan banglabangna Allah seanya mak ulama. Terus empian ada bu bahwasanya apa minta pas langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus empian pas berusaha dengan diri sendiri untuk sampai kepada Allah berusaha. Kemudian satu saat posang. Tak remah sih cara cinta kepada Allah kan butuh ulama kia. Tak remah empian sih butuh ulama ada mantan. Ia pasti butuh. Ujung-ujungnya pasti butuh kepada ulama karena butuh saya ngesen panggilan kadinto dengan cinta kepada Allah. Saya najak, saya ngolwaki da Allah Subhanahu wa taala pasti butuh kepada ulama. Tak bisa pas berusaha dengan diri sendiri tanpa bantuan para ulama pas mutemu cinta kepada Allah. Tak bisa. Ba'da biji wahid yaqul, "Lish adam yaqulun la hubb ar-rasul? Hubb Allah ta mubashara bas. Hubb ar-rasul min ajli tuhibb Allah. Khalas bal hubb Allah mubashara bas. Wa man ayyin bata'rif Allah anta 'araftu 'an tariq man? Li hadha qala an-nabi, "Ahubb Allah liman yaghdukum bihi min ni'amihi." وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحبي هذا كلها مرتبطة ما يمكن أن تفترق badannya mana bang labang apabila kita mengatakan apa minta langsung dari Allah lebat bang labang na ulama nikah pada sarang orang yang mengatakan apa lebat Rasulullah minta langsung dari Allah apa mek kutu lebat Rasulullah nikah tak bisa saya rasa menyampaiki burukna Allah minta Rasulullah saya rasa Akina burukna Rasulullah mentak para ulama. Adinto bahkan Rasulullah mengatakan cintai engkau karena bakna cinta ada Allah. Cintai keluargana engkau karena bakna cinta ada engkau. Akhirnya sampai kepada Allah, depa ke Allah melalui mereka. Ada مثل واحد يقول السياره توصلنا الى البلاد. لماذا عدو سايق سياره؟ خلاص السياره توصلنا بس ليش عدو سايق في السياره؟ اطلع في السياره والسياره لوحدها توصلنا. كيف السياره لوحدها توصلك يا مجنون؟ Gempar nasi gempang, male gempang, pahami ketika dinto.
Bade orang misalnya si teruk antara kesorban aja misalnya. Mobil nikah bisa, motor nikah bisa nyambi engkok ada sorban aja. Ada apa mereka butuh ada sopir? Motor kan bisa sampai ada sorban. Ada apa mereka butuh sopir? Tak kira bisa motor pas tanpa sopir nikah pas depan kesorban aja depan tujuan. Nah, sopir ada Allah kan itu adalah para ulama. Thumma ifham syai muhim. Pahami sesuatu yang penting kan itu. Man lam yuhibbul ulama lam yuhibballahu wan nabi. Allah. Saya tak cinta ada para ulama, tak bekal cinta ada Allah. Limadha? Anak pun apa? Li'anna Allah amaraka an tuhibbuhum. Karena Allah sendiri yang menyuruh kita semua semakon abtina saja untuk mencintai para ulama. Idza lam tuhibbuhum makna anta khalafta amra Allah, idzan anta la tuhibballah. Menabi ajunan saja tak menabi menabi badah saya tak cinta ada para ulama nikah artena orang nikah pun melanggar ketentuan Allah. Bimana laisa andak sidq fil mahabbah. Artinya tak bakal mendapat cinta yang benar kepada Allah. Law anta sadiq fil mahabbah fa innaka satuhib man amaraka Allah bi mahabbatihi mithl as-salah. Nahnu limadha nusalli min ajli an naqrab min Allah. Tayib yumkin naqrab min Allah min ghair as-salah. La'anna nahnu nusalli li'anna Allah amarna bis salah. إذا لم نصلي لن نقرب منه لأن كيف تريد تقرب من شخص تقول له أنا أريد أجي عندك يقول لك هذا شخص إذا تريد تأتي إلى عندي تعال من هذا الباب لا أنا ما أريد من الباب أريد إلا من النافذة ما تخليك يدخل وهذا الله أمرك أن تقرب منه بالصلاة ما يجي واحد يقول أنا ممكن أقرب من الله من غير صلاة لا الله أمرك بذلك فلهذا الله أمرك بمحبة العلماء فإذا لم تحبهم معناه خالفت أمر الله فما عندك حقيقة محبة لله. Mun saking bade orang ongku-ongku cinta kepada Allah teroda pak kepada Allah pasti bakal ngelaksanaki pon apa saya kosokani sareng Allah. Sementara Allah ampun ngesokani cintailah para ulama. Kali itu akan pernah padana sekadinto. Bade orang saya terus sampai kepada Allah dengan cara tak bejong. Engkok bisa sampai kepada Allah tapi tak bejong. Dak remah jarana. Allah ampun makon untuk asalat. Atau asalat. Dak remah bisa sampai kepada Allah tanpa asalat. Padana orang terus namu ya. Orang lain misalnya kemudian eta bawa kiban lebat bang labang ria pas eta bu unjang kalau lebat jalan selain tak bisa kan mencintai kepada Allah harus melalui jalurnya. Assalamualaikum, mohon maaf dari muslimat ada yang bertanya ra variator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abtina, saya adalah ibu dari seorang anak ibu Usi. Yang saya ingin tanyakan, alhamdulillah sudah ditanyakan Pak Sam tadi. Intinya, kenapa kita harus mencintai ulama? Karena saya pernah mendengar dawuh langsung dari seorang guru, jangan cuma mengajari pintar kepada anak, tapi ajarilah cinta kepada ulama. Dan apakah benar mencintai ulama ini merupakan modal kita di akhirat nanti? Dan juga kenapa kita harus memuliakan penghafal Al-Quran? Apakah yang akan kita dapatkan dari masalah ini? Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hiya tas'al hal sahih anna hubbul ulama an nuhibbul ulama hadha ra'su malina hadha zaduna fil akhirah. وهل يجب أن نحترم حملة القرآن وحفاظ القرآن سيدي؟ نعم، هذا من الأمور الواجبة. ومن أحب قوما حشر معهم. إذا أنت تحب العلماء ستحشر مع العلماء، إذا تحب الفساق ستحشر مع الفساق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يحشر مع من أحب. أنت تحب من؟ إيه، ini wajib. Kenapa؟ Karena Rasulullah bersabda bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama yang dia cintai. Siapa yang Anda cintai? Para ulama atau orang-orang yang fasik? Silakan pilih sendiri siapa yang Anda akan bersama mereka nanti di hari kiamat. Mahabbatul ulama tad'uk ila ta'atillah wa ila al-qurb min Allah wa ila al-bu'd 'anil ma'asi, karena الذي يحب العلماء دائما يسمعهم يسمع كلامهم. Mahabbatul ulama مش معنى ان احب ذواتهم ان اسمعهم وان انتبه لنصحهم. يوجهونك إلى الله كيف ما أحبهم إنسان ينصحنا وإنسان يعطينا العلاج كيف ما أحبه kecintaan para kepada para ulama dapat menarik kita untuk berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Ini adalah berkah dari cinta kepada ulama. Bagaimana mungkin Anda akan sampai kepada Allah dengan tanpa cinta dari mereka? بينما معاداتهم سبب للدخول إلى النار والعياذ بالله. Dan sebaliknya, membenci, memusuhi para ulama
itu salah satu sebab masuk neraka. Yaqulullahu fil haditsil qudsi man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah Subhanahu wa taala bersabda di hadis qudsi, barang siapa yang memerangi mengganggu para orang-orangnya Allah, maka Allah sendiri yang akan memeranginya. Wal ulama haula mahbubin 'indallah. Dan para ulama adalah orang-orangnya Allah. Allah yaghar 'ala mahbubi man adzahum yantaqim minhu Allah li'annahu yaghar. Allah Subhanahu wa taala punya rasa cemburu kepada orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas orang-orang yang menyakiti mereka. Summa innallahu binafsu amarna bimahabbatihim wa ihtiramihim. Allah langsung yang menyuruh kita semua untuk menghormati para ulama. Wa hamilul Qur'an yajib an yuhtaram li'annahu yahmil kalam Allah. Begitu juga orang yang ahli Qur'an itu harus dihormati karena merekalah yang menghafal dan yang memahami kalam Allah. Wa fil hadits yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafiz al-Qur'an faqad udrijat an-nubuwwah bayna jambayhi ghayra annahu la yuha ilayhi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang hafal Qur'an maka dia telah mendapatkan derajat kenabian, tapi kecuali satu hal, dia tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtarimu li'anna maqamu 'indallahi 'azhim. Kita harus menghormati mereka ahlul Quran karena derajat mereka di sisi Allah sangat agung. Ja fil hadis annallaha yaqulu li hafidhul Quran yaumil qiyamah iqra warqa fa inna mahallaka wa manzilatuka 'inda akhiri ayatin taqra'uha minal Quran. Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat Allah akan berkata kepada ahlul Quran, wahai ahlul Quran, bacalah Quran kamu. Nanti dia akan ditempatkan oleh Allah di surga sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. كيف لا نحترم هذا؟ Bagaimana Anda tidak menghormati mereka? Allah bawatu nahnu nahtaram man illi yashrab al-khamr. Kalau tidak menghormati mereka, siapa yang akan kita hormati? Orang-orang yang pemabuk? Nuhib man? Siapa yang kamu cintai? Idza lam nuhibb al-ulama was-salihin alladhina yuhibbuhum Allah wa rasuluhu wa yuhibbun Allah wa rasuluhu, turiduna nuhib man? Kalau kamu tidak mencintai orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang membawa pada cinta kepada Allah, siapa yang kamu cintai? Nahnu nuhibbuhum li'annana nurid nuhsyar ma'hum yawm al-qiyamah. Kami mencintai mereka karena kami ingin dikumpulkan bersama mereka nanti di hari kiamat. Alladhi yuhibbu al-kuffar wal-fujjar wal-mughanniyin wal-mughanniyat wal-fasiqin wal-fasiqat, hadha sayuhsyar ma'hum yawm al-qiyamah, huwa bisurub kayfa, huwa yakhtar hadha. Orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli dosa, nanti di hari kiamat bakal dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah. Wa idza kunt la tuhibbul ulama, man alladhi yu'allimuk? Jika kamu tidak cinta pada ulama, siapa yang akan mengajari kamu agama? Anta tusalli, man yu'allimuk ahkamus shalah? Kamu mau salat, siapa yang mengajari kamu salat? Wa ahkamus shiyam wal hajj wa zakat, man yu'allimuk iyyaha? Hukum puasa, hukum haji, siapa yang akan mengajari kamu kalau bukan mereka? Al-mughanni. Apa para penyanyi bisa mengajari kamu agama? Wa al-mumassil. Atau para artis-artis misalnya? Man sayu'allimuk iyyaha? Siapa yang mengajari kamu? Al-ulama. Ya, pastinya para ulama. Bagaimana yusalli, bay'arif as-salat, bay'arif ahkam al-ibadah, wa ba'din ma uhibb al-ulama, ma uhibb al-ulama, illa bagat man Jibril ji ya'allimuk. Kemudian ketika kamu salat, saya enggak misalnya ingin sampai kepada Allah meskipun saya tidak cinta pada ulama, apa kamu mau Jibril langsung yang mengajari kamu? Shufu ana akhtim kalami bi nasiha utikum iyyah. Saya akan mengakhiri pengajian ini dengan nasihat yang penting. Shufu a'da al-islam min al-yahud عندما ارادوا ان يمزقوا الامه فكروا كيف نمزق الامه ونبعدها عن دينها قالوا لن نجد طريقه بابعاد الامه عن دينها الا اذا ابعدنا الامه عن علمائها اذا ابعدناهم عن العلماء الان خلاص تضيع الامه لانهم سيرتكبون الحرام ويقعون في المنكرات ولن يقربوا من الله هذا الذي يريد اعداء الاسلام اليوم musuh-musuh Islam, orang-orang Zionis dan lain sebagainya, mereka memikirkan bagaimana caranya agar supaya umat Islam ini terpecah belah, agar supaya umat Islam ini lemah. Mereka memikirkan caranya, akhirnya mereka tahu bahwasanya cara yang paling ampuh untuk melemahkan, memecah belah umat Islam adalah dengan cara menjauhkan mereka dari para ulama. Jika umat Islam sudah jauh daripada ulama, mereka tidak akan mengenal agama mereka lagi. Umat gara' tarikh al-ummah سيرى كيف كانت الامه عظيمه لانها كانت تعظم العلماء كانت تحترم العلماء تحترم الصالحين فكانت امه مهابه يهابها الكفار الان لما بعدت الامه عن العلماء بعدت عن الله قل فيها الخوف من الله وبدات تخاف من الناس فسلط الله عليهم الناس. Bacalah sejarah, lihatlah sejarah. Kita akan tahu bahwasanya umat Islam dalam sepanjang sejarahnya tidak pernah agung kecuali ketika mereka mengagungkan para ulama. Namun ketika mereka mulai jauh daripada ulama, maka akan lemah agama mereka. Waj'aluha qa'ida nasb ayunukum
كل من يدعوكم الى الابتعاد عن العلماء فهو يدعوكم الى النار. Ingat ini, ingat pesan saya ini dengan baik-baik. Semua yang mengajak kamu untuk jauh daripada ulama, dialah orang yang mengajak kamu untuk masuk ke neraka. Walihada qala Allah taala walau radduhu ila Allah wa ila ar-rasul la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu ya'ni al-ulama wa qala fi al-aya al-ukhra innama yakhsha Allah من عباده العلماء فالله هنا يقول لنا لو هم أن لو أن الأمة عندها أي شيء يرجعون إلى العلماء سيعطونهم كلام الله وكلام الرسول ويرشدونهم هذا لو كانوا عقال الله يقول لنا ارجعوا للعلماء يجي واحد يقول لا 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 تسمع كلام العلماء أسمع كلام من اللؤمة أسمع كلام أصحاب السلطة والدنيا أسمع كلام الفساق والفجار الذين يأمرون بالمعصية لا والله نعيش محبين للعلماء ونموت محبين للعلماء ونسأل الله أن يحشرنا مع العلماء اللي ما يبغى مع العلماء بكيفه أما نحن نسأل الله أن يميتنا على منهج العلماء وأن يحشرنا مع العلماء والصالحين. Ingatlah ini bahwasanya ketika kita tidak bisa mencintai ulama maka kita tidak akan mungkin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak cinta kepada ulama, maka kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para ulama. Fa kull man yad'ukum ila al-ibtida'a 'an al-'ulama yad'ukum ila an-nar, li'anna Allah da'ana lil-ihtifaf hawla al-'ulama. Qala radduhu ila Allah wa ila ar-rasul. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونهم يعني الله يأمرنا بالرجوع للعلماء يجي غيرنا يقول لا ابتعدوا عن العلماء الله يدعونا وهذا يدعونا الله يدعونا إلى الجنة عن طريق العلماء وهذا يدعونا إلى النار عن طريق الابتعاد بالعلماء وأنت فيك عقل وتعرف تختار بغت الجنة ولا بغت النار الله sendiri yang mengatakan jika mereka mengembalikan seluruh urusan mereka kepada Allah kepada Rasulnya dan kepada para ulama maka mereka akan memberikan petunjuk ini adalah perintah Allah bahwasanya kita harus mengembalikan segala urusan kita kepada Allah jika kita tidak menuruti Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini maka dengan cara apa lagi Allah yarzuqna mahabbatuhum semoga kita mendapatkan cinta para ulama dan dikumpulkan dengan mereka dan dikumpulkan di bawah bendera mereka dan menjadikan kita termasuk dari kekasih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna min al-ulama al-amilin dan menjadikan kita termasuk para ulama yang mengamalkan amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سلي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه حتى الحب صاحبي عداد طش السبيل
والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول Jangan lupa like and subscribe video kami.